Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Abang Om. Kita berjumpa lagi dalam kajian baru. Terlebih dulu saya ingin nak memohon maaf sebab dalam dua bulan kebelakangan ni saya tak keluarkan perkongsian baru. Saya tidak buat video baru kerana ada perkara personal yang saya perlu selesaikan dulu, yang perlu diberi keutamaan. Jadi hari ini saya akan sambung sebuah lagi perkongsian mengenai Pajero 4M40. Terlebih dulu, saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua sahabat-sahabat, follower-follower saya, sekiranya yang memberi komen membina, yang meminta supaya saya buat video-video mengenai kereta-kereta. Saya akan cuba penuhi permintaan tersebut sekiranya saya dapat peluang. Bukannya kata saya tak dapat peluang, ada setengah-setengah tu kita kena pergi jumpa dengan orang, minta test kereta orang. Bukan semua orang akan bagi. Jadi yang mana yang minta untuk test-test kereta tu, saya agak susah sikit mendapat slot tersebut. Melainkan saya boleh test kereta-kereta yang saya guna. Jadi kalau kebanyakan video-video saya adalah mengenai kereta-kereta yang saya guna pakai, dan kereta saya sendiri yang saya boleh buat video, sebab saya tak perlu minta permission daripada orang lain. Dan cuma ada satu video sebelum ni, Discovery 4, owner tu sendiri serah diri dekat saya minta saya buat video. Yang itu saya akan buat. So kalau mana-mana ada follower ataupun yang tu nak minta review kereta dia, insyaAllah saya boleh uruskan. Saya boleh saya boleh usahakan jika sesuai dengan masa dan ketika. Seperti yang saya pernah cerita sebelum ni, saya mula pakai 4-wheel tahun 2004, 2005, 2004, macam tu. Dan saya bermula dengan Pajero NO49, iaitu diesel 2.5 liter. Kemudian saya beli kereta ni pada tahun 2006. Saya beli Pajero B46W atau kenali dengan nama Pajero V, sehinggalah saya simpan sekarang. Pada masa tu saya gunakan kereta ni lebih kepada family car dan juga kerja. Masa saya guna tu, orang kata tak pernah off-road, tak pernah masuk jalan kebun, dan lebih kepada family car dan juga kerja kecil-kecil, angkat-angkat barang. Jadi pada masa yang sama juga, pada satu ketika juga saya pernah ada Mitsubishi Storm dan juga Tata Tecnoline. Semua ni, kereta-kereta ni telah saya jual, termasuklah kereta pertama saya LO49, Tata pun saya dah jual, Pajero Storm, Storm pun saya dah jual. Yang tinggal pada masa tu dan hingga sekarang adalah Pajero ni, 4M40 ni atau Pajero V ni. Saya tinggal, sampai sekarang saya masih pegang. Jadi hari ini
saya akan bercerita tentang Pajero 4M40 ni. Saya akan bercerita tentang Pajero 4M40 sebab kenderaan ini pun sebenarnya adalah hari-hari terakhir saya bersama dengan dia kerana dia telah pun dipinang orang. Jadi saya akan buat satu video khas untuk dia sebagai peringatan dan kita akan kenalan sebentar lagi. Okey, ini adalah Pajero V saya yang saya beli pada tahun 2006. Saya second owner. Inilah Pajero-nya. Hari ini di hari-hari terakhir sebelum saya serahkan kepada owner baru. Kereta-kereta sebelum ni pun saya ada buat video. Jadi inilah dia. Kereta ni saya dah siapkan bumper besi custom yang ditempah khas mengikut cita rasa saya, dan diletakkan winch, juga lampu LED. Winch pula kita pakai tali, bukannya kabel . Kita pakai sintetik punya tali dan diubah suai. Sementara absorber saya sudah tukar from fender 4-4 biji depan belakang, dan juga upper arm saya telah modified. Ini dimodified oleh mekanik tersohor Pajero, iaitu saudara Hatami Sinan. Dia dah upgrade sebab kerana saya lift body 3 inci. Sebelum ni saya kena naikkan torsion bar, tapi bila bawa kereta melayang. Jadi dengan upgrade kan kita punya upper arm, dia agak stable. Tayar saya dah tukar dengan rim, bukan rim asal. Saya pakai Maxxis Bravo size 33. 33 12.5 15. Tayar ni pun masih baru. Boleh tengok sebab baru setahun lebih pakai. Ada bumper yang besi yang saya buat khas, di mana ia banyak membantu ketika masa off-road. Dan inilah mahu kita taruh teflon. Kita guna teflon untuk naikkan 3 inci. Dan keadaan kesis, cuma tayar spare ni masih pakai kecil. Okey, ni bahagian ruang belakang. Seat dia saya dah tukar kepada half leather, yang mana kalau half leather bermaksud di atas ni adalah leather, di tepi ni adalah PVC. Okay. Ini keadaan di depan. Saya juga telah meletakkan radio UHF, VHF untuk standby masa konvoi, masa bantuan. Sebab kereta ni banyak saya gunakan untuk bantuan banjir. Di bahagian belakang pula ada seat
asal. Yang ini saya lapik sebab dulu asal ni buat kerja. Dan juga liner dia masih lagi elok. So, okay, ini untuk enjin kenderaan ni kita boleh start daripada luar sahaja, tidak ada masalah, tidak ada masalah untuk menghidupkan enjin walaupun sejuk. Enjin pula saya telah ubah suai. Ini enjin kedua. Enjin pertama dulu dah jahanam. Ini enjin kedua saya beli half cut. So enjin ni saya dah tukar. Dia punya timing chain. Lepas tu piping pun saya tukar. Piping turbo. Dan juga ada penambahan sikit, iaitu hose filter. Hose filter, turbo filter ni bermaksud kalau ada minyak hitam yang keluar daripada enjin, dia akan pergi ke filter dulu dan yang masuk hanya angin sahaja, yang angin yang diperlukan sahaja tanpa minyak ke turbo. Jadi kita punya turbo akan lebih efisien, kurang minyak masuk. Dan intercooler juga saya telah servis. Alternator baru. Hari tu masa bantuan banjir, saya punya pump, power steering pump pecah pun saya dah ganti baru. Okey. Yang lain-lain macam biasa, tak ada apa penambahan. Okey, apa ni, saya punya soket-soket pun semua saya dah pindahkan ke atas sebab bila meredah air dia ada masalah. Okey. Kita akan masuk ke bahagian kereta. Dalaman ini macam biasa. Yang ini bukan ori sebab dah rosak. Tiga-tiganya set dah rosak. Saya tukar baru. Saya pergi cari half cut. Yang ini berfunction, ini pun function. Cuma ini dia wiring kena buat balik, kena buat semula untuk tengok temperature luar dan dalam. Lain-lain saya yang saya dah tukar adalah ada 2-3 benda, termasuklah yang ini trim. Door trim ni saya tukar sebab yang lama dah koyak. Dan lain-lain adalah sama. Dan ini adalah tambahan, meter tambahan. Semua kereta saya gunakan benda yang sama, meter tambahan ni, sebab sebenarnya persediaan, bukan kata apa, persediaan. Kalau salah satu rosak, ada lagi satu lagi untuk kita yang tahu. Ini adalah untuk temperature. Temperature dan aircon berfungsi dengan baik. Cuma kereta ni besar, jadi untuk disejuk agak lambat. Okey, sejarah kereta ni saya beli dulu tahun 2006. Ketika saya beli memang saya pakai untuk family car. Lepas tu saya banyak buat kerja, dan apabila dapat satu kerja pada tahun, pada satu ketika tu saya dapat satu membantu menolong sahabat saya buat kerja rentis dan perlu masuk ke off-road. Dan itulah pertama kali pada tahun 2011 saya bermula main off-road. Masa tu baru pertama kali masuk gear, low gear, masuk 4L. Masa tu tak tahu, kita main pakai sebab tak ada ilmu. Tapi apabila dah berkenal dengan kawan-kawan, belajar dengan kawan-kawan, so
So penggunaan 4L dan 4H tu banyak membantu saya dalam urusan harian, termasuk dengan kerja-kerja, termasuk juga pemanduan. Kereta ni pada tahun 2014 saya gunakan membantu buat bantuan banjir di Kelantan, masa ketika Kelantan banjir besar. Tapi pada masa tu kita pergi dengan kereta standard. Jadi bila pergi dengan kawan-kawan, kawan-kawan meredah apa ni, meredah banjir, meredah apa, dan masa itulah saya belajar tentang penggunaan 4L ketika meredah sungai, dan juga penggunaan gear 2 atau low L gear dekat gear auto. Masa itulah belajar ketika meredah sungai, meredah banjir dan juga meredah lumpur-lumpur masa di banjir Kelantan. Tapi dengan kereta standard tu tak ada banyak yang saya boleh buat, tak ada banyak yang saya dapat membantu. Jadi balik daripada situ saya ambil keputusan ingin jadikan kereta ni untuk kereta rescue banjir dan juga lain-lain. Jadi masa bermula daripada 2014 daripada banjir Kelantan tu balik, saya ubah suai kereta ni sikit-sikit. Mula-mula saya naikkan body lift pakai teflon tadi yang saya tunjuk. Lepas tu saya tambah side step, saya tambah bumper, saya tambah winch, saya tambah spotlight untuk membantu, untuk memberikan lagi bantuan yang lebih ketika memerlukan bantuan. Dan ketika di Maran, kereta ni juga berkhidmat tahun lepas di Maran. Dan juga ada banjir-banjir kecil-kecil yang sebelum ni pun. Dan paling terakhir tahun ni di Selangor, banjir di Selangor, kereta ni membantu saya memindahkan orang, memindahkan penduduk di kampung tengah ke Masjid Al-Falah USJ 9. Dengan bantuan kereta ni lah saya berjaya membawa penduduk-penduduk sekitar tempat yang selamat ke PPS yang telah diberi. Dan juga setelah itu ada orang telah meminang kereta ni. Jadi saya pun dah pakai kereta ni 15 tahun, ada orang berminat, dan harga pula dua-dua persetujui dengan harga tersebut. Kerana sebelum ni ada juga orang meminang, tapi harga yang minta tu orang cakap bukan tak berbaloi, tapi tak kena dengan apa yang telah saya buat dengan kereta ni. Jadi orang yang paling baru ni, dia menghargai apa yang saya buat, dan dia juga kira ibarat macam cuci kaki lah. Masuk kereta ni dah boleh jalan, dah boleh pakai hari-hari, nak pergi misi bantuan pun boleh. Cuma kalau nak tambah pun dia kena tambah snorkel untuk meredah air. Sebab masa dekat kampung tengah hari tu, paras paling tinggi yang saya boleh pergi adalah paras tayar. Sebab kereta ni ada ECU dan juga cair tak ada snorkel. Jadi kita kena faham kenderaan kita pada masa dan ketika kita meredah banjir itu, kemampuan kita. Sebab nanti niat kita nak selamatkan orang, tapi orang yang selamatkan kita balik. Jadi lebih baik kita beringat. Lagi satu, kepada yang sukarelawan yang membantu banjir ini dan juga pasca banjir ini, saya ingatkan berhati-hati. Dan yang menggunakan kenderaan sendiri juga, saya harap berhati-hati, kerana segala-galanya adalah tanggungan anda, risiko pada diri dan juga risiko kepada kenderaan. Sebab memang anda membantu orang, tapi kalau kita rosak, orang takkan bantu kita untuk repair. Jadi sekian dulu untuk hari ini perkongsian saya tentang kereta ni. InsyaAllah di masa akan datang saya akan cuba buat perkongsian lain. Untuk itu, kita jumpa lagi di masa akan datang. Sekian, terima kasih.